kebakaran sampah ini kesan pada 5 hari bulan 8 2018 pada jam 3.33 petang, dan kami telah masuk dan dapati ianya hampir 1 ekor telah terbakar 70%. Dan bermula pada 5 hari bulan 8 itu sehingga 7 hari bulan 8, kita telah membuat kerja-kerja pemadaman sambil dibantu oleh lain-lain agensi yang dibuat secara sepadu di bawah Unit Pengurusan Bencana Negeri Selangor. Dan pada 7 hari bulan, kita telah tutup kerja-kerja operasi dan telah padam sepenuhnya pada jam 6 petang. Dan pada 8 hari bulan tu, kita telah membuat pemantauan tiada lagi asap ataupun api yang ada di kawasan ini. Walau bagaimanapun, pada 12 hari bulan, kita telah mendapat laporan pada jam 12.54 tengah hari bermakna berlaku kebakaran di tempat dan di lokasi yang sama, yang mana apabila kami sampai didapati keluasannya lebih daripada yang terbakar baru-baru ini, yang dianggarkan lebih kurang 1.5 ekar. Dan semasa pemadaman hari pertama, kita telah dapat mengesan beberapa kesan longgokan tayar yang sebelum ini tiada telah dibuat pembakaran, dan kami beranggapan itu adalah punca yang ianya menjadikan merebak sehingga besar, sehingga masuk ke dalam kawasan yang berpokok ataupun hutan. Kejadian dia itulah, malam je selalu itulah, lepas isyak macam tu, tahu-tahu dalam rumah tu kelabu je, bila buka pintu tengok itulah asap tebal, bau tu pun kurang senang lah. Kita bukan apa, kita risau ni lah, pasal kebanyakan penduduk sini ni lah, macam ada anak kecil, bayi yang bawa umur tak sampai setahun, macam saya sendiri pun ada anak kecil. So terpaksa bawa keluar lagi pergi mana jalan dulu, nak bagi dia, tak nak bagi, takut bau tu macam beracun ke apa ke. So memang kalau kata kritikal tu memang susah nak bernafas lah kalau